Farel Prayoga dan Andi Rianto sukses membuka malam penganugerahan Indonesia Television Awards 2022. Penyanyi cilik Farel Prayoga tampil sebagai pembuka di malam penganugerahan Indonesia Television Awards 2022. Acara yang telah memasuki tahun ke-7 itu juga dapat disaksikan secara live di Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI dan juga JTV mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat tampil, Farel terlihat sukses membuat penonton berdecak kagum. Apalagi ditambah dengan penampilan musisi sekaligus komposer Andi Rianto yang memainkan pianonya dengan penuh energi di atas panggung megah dan spektakuler itu. Lighting panggung yang dramatis makin mendukung iringan musik pembuka yang dibawakan oleh Andi Rianto. Sementara Farel Prayoga terlihat memasuki panggung dengan lantunan lagu hitsnya, yakni Ojo Dibandingke. Farel mengguncang panggung dengan lantunan musik ambyar tersebut. Penonton yang hadir memenuhi panggung pun lantas dibuat bergoyang sambil sesekali ikut bernyanyi. Di penghujung lagu, Hendra Nur Rahman kemudian memasuki panggung bersama segerombolan penari cantik yang kemudian menyusul Farel. Masih dengan lantunan Ojo Dibandingke, dengan iringan musik dari Andi Rianto, Farel dan rapper tersebut lantas berduet maut membawakan lagu tersebut dengan ciri khas mereka masing-masing. Duet tiga musisi dari berbeda genre dan usia itu pun berhasil membuka malam puncak Indonesia Television Awards 2022 dengan begitu meriah. Sebagai informasi, Indonesian Television Awards 2022 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang kembali hadir sebagai bentuk apresiasi bagi insan pertelevisian dan program di Indonesia. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lewatkan video-video menarik dari kami. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.